Pangandaran merupakan nama kawasan atau pantai wisata terkenal yang ada di Jawa Barat atau berjarak sekitar 222 km dari arah selatan kawasan Bandung. Pantai Pangandaran sangat terkenal karena keindahan-keindahan pasir putih dan pasir hitamnya. Pantai Pangandaran yang kini menjadi kawasan wisata favorit dan sangat terkenal itu berada di sekitar area teluk atau cagar alam Pananjung. Pantai Pangandaran merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa, yaitu yang terkenal karena ombak-ombak besarnya. Namun, keadaan pantainya sendiri adalah sangatlah landai, dengan rentang waktu antara pasang dan surutnya yang relatif lama. Deburan ombak yang cenderung tenang dan pemandangan matahari yang spektakuler membuat Pantai Pangandaran ini begitu menawan untuk dinikmati, terlebih jika dinikmatinya pada waktu-waktu sore hari. Kawasan Pantai Pangandaran menjadi unik karena pantai wisata tersebut terbagi dua, yaitu ada Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur, di mana keduanya yang hanya dipisahkan oleh adanya daratan kecil yang menjorok jauh ke lautan, atau yang lazimnya disebut teluk tersebut. Dan Pangandaran ini pun merupakan salah satu pantai yang menghadap langsung ke arah Samudra Hindia. Sebagaimana cerita-cerita mistiknya yang telah lama berkembang, maka Pantai Pangandaran ini pun konon masih merupakan bagian dari kawasan kekuasaan gaibnya Ibu Ratu Kidul atau Ratu Gaibnya Pantai Selatan tersebut, yaitu merupakan salah satu tempat yang dipilih sebagai lokasi persinggahan dari Ratu Gaib, penguasa gaib Pantai Selatan Pulau Jawa tersebut, di mana menurut salah satu cerita legendanya, konon Ratu Pantai Selatan atau yang sering disebut pula namanya dengan sebutan Nyi Roro Kidul itu awalnya merupakan sosok seorang putri yang sangat cantik sekali, yaitu beliau merupakan seorang selir atau istri simpanan dari salah seorang raja terkenal yang sempat bertahta di kerajaan Sunda legendaris yang bernama Pajajaran tersebut. Namun malangnya, tatkala sang putri tersebut diketahui sempat hamil atau mengandung putra dari sang raja yang sempat bertahta di kawasan kerajaan yang ada di Jawa Barat tersebut,
Sang raja itu pun malah konon sempat pula tidak mau menerimanya. Sehingga sang putri itu pun sempat diusirnya. Sehingga saking merasa kecewa dan putus asanya, sang putri itu pun akhirnya sempat pergi jauh menyusuri hutan. Sehingga akhirnya sampailah pula ia pun ke tepian sebuah pantai. Dan tatkala dirinya melihat hamparan laut yang luas dan deburan-deburan ombak yang menggulung besar itu, maka ia pun sempat pula memiliki niat untuk memasrahkan dirinya. Yaitu ia sempat terus berjalan mendekati lautan dan menghampiri deburan-deburan ombak yang menghantam keras bergantian tersebut, sehingga nyaris menenggelamkan dirinya. Namun ajaibnya, konon leluhur gaib yang berkuasa di kawasan kerajaan gaib laut selatan tersebut sempat menampakkan rasa ibanya, sehingga sang putri itu pun sempat ditolongnya sehingga terhindar dari bencana kematiannya tersebut. Hingga pada akhirnya sang putri itu pun sempat ditolong dan diangkatnya sebagai putri mahkota yang kelak akan mewarisi seluruh kekuasaan dari kerajaan gaib yang berkuasa di kawasan kerajaan gaib pantai dan laut selatan Pulau Jawa tersebut. Namun dampaknya, karena sempat terus tertanamnya rasa dendam dan marah atas tindakan yang sempat diperbuat oleh mantan sang suaminya itu, maka konon tatkala beliau telah beralih alam dan menjadi ratu penguasa di kerajaan gaib pantai dan laut selatan tersebut, rasa dendam dan marahnya itu pun masih pula akan terus berlanjut sehingga sekarang dan atau sampai kapanpun. Dimana yang salah satu bukti atau caranya ialah ia akan bisa mencelakakan siapapun pengunjung atau orangnya yang memiliki garis dan darah keturunan dari bekas sang raja Pajajaran tersebut, yaitu mereka yang mencoba berbuat lalai atau melakukan pelanggaran atas aturan-aturan dan larangan tatkala berkunjung ke kawasan pantai Pangandaran tersebut.